Ini beneran rumahku ya? Ku hantam palamu itu ndak lama, Cok! Ndak percayaan amat sih. Jangan marahin dia terus. Iya, betul tuh. Mending kita pergi kasih makan hiu di sungai. Kampret! Itu kan sudah kita lakuin minggu lalu. Bosan, Gombang. Hehe, maaf, Gan. Maaf ya, kalau aku ngomong gini. Bisakah kalian memperkenalkan diri? Wah, kurang ngajar. Sok-sok lupa kau. Jangan marah-marah mulu. Mungkin dia lupa beneran. Yoi. Untuk menyegarkan ingatan Edwin, yuk kita pergi peluk pohon. Ya udah. Perkenalkan, namaku Erah. Namaku Ekut. Oke, my friend. Namaku Eria. Oke. Salam kenal semua. Hehe, sip. Gimana? Kamu sudah ingat kan? Belum. Lah, gimana sih goblok? Jangan ngegas, Era. Kita cari cara lain aja buat kembaliin ingatan Edwin. Bagaimana kalau kita mengajaknya ke rumah kita masing-masing? Wah, ide yang bagus tuh. Gimana, Edwin? Gaskan? Oke, sip. Rumahku dulu ya. Ya. Sip. Yuk, masuk. Inilah dia rumahku. Wah, bagus ya. Terus ini dia tempat kamu duduk, tempat kamu tiduran, dan tempat kamu nempel. Walaupun aku nggak ingat, kayaknya aku nggak gitu deh. Ini sekop punyamu ya? Yoi, betul banget. Lah, kok bukan sekop diamond? Kan lebih kuat. Eits, kau sudah lupa ya. 2 hari yang lalu, kan kita sudah lihat sekop siapa yang paling kuat. Aku kan memang nggak ingat apa-apa. Sepertinya segini sudah cukup. Iya, udah banyak nih. Oke, sip. Jangan lupa tanam benih pohonnya. Siap, cu. Belum cukup. Apanya yang belum cukup? Udah banyak ini. Belum cukup. Kita harus nambahin lomba potong pohon. Si goblok gak jelas betah. Kamu takut kalah, kan? Yeay, siapa yang takut? Ayo. Oke. Edwin, ikut. Edam, kalian juga ikut ya. Oke. Enggak. Oke, ikut. Kau duluan. Oke. 3, 2, 1. Hei, aku udah selesai nih. Yeay, malah tidur. Padahal aku motongnya cuma sebentar loh. Sebentar matamu. Oke, sekarang giliranku. Wah, cepet kan? Itu mah lambat bos. Lihat ini. Hai, lihat kan? Cuma 3 kali tebasan. Oke, sekarang giliranku. Itu sekop bodoh.
boro-boro ngalahin aku. Potong batang pohon aja gak bisa itu. Ho ho, kamu percaya kan? Kalau dilihat-lihat sih, dia gak bohong. Percaya-percaya. Masuk, Bujang. Wih, rapi ya rumahmu. Yoi. Kukira orang kayak dia berantakan. Ternyata aku salah. Bisakah kau jelaskan kejadian di foto ini? Mungkin aku bisa mengingat sesuatu. Oke, Gan. Pada waktu itu... Wah, ajarin aku renang gaya gitu dong. Gaya pantat. Ini bukan gaya pantat, bodoh. Ini renang gaya punggung. Ya, ya, terserah. Gimana caranya, Rah? Caranya tuh gini. Kamu harus tenang, biarkan tubuhmu mengapung, dan jangan pikirkan apa-apa. Baiklah, sip. Aku mau ke WC dulu, kebelet. Leganya. Ira, dia kenapa tuh? Masuk aja. Hehe, misi Dam. Wih. Silahkan dilihat-lihat. Mungkin ada yang bisa kau ingat dari sini. Oke. Itu pintu kemana, Dam? Oh, itu pintu ke tempat eksperimenku. Aku masuk ya? Nggak boleh. Ini si Erah kenapa? Kok kebakar gitu? Oh, itu. Malas aku jelasinnya. Lah. Ya udah deh. Oke, jadi waktu itu... aku punya alat baru nih. Namanya topi semangat. Wih, keren. Baiklah, siapa yang mau coba? Erah aja. Setuju. Lah, kok aku bangsat? Erah, gak usah ngegas. Ya, gak apa-apa. Kamu aja. Baiklah. Sudah siap, Erah? Emang ini kurang siap apanya? Udah siap ini, tolol. Oke, sekarang jalan santai ke depan. Kok tiba-tiba panas ya? Kayak ada bau kebakaran juga nih. Kepalamu terbakar. Hah? Goblok, kebakar betulan. Jadi ini yang kau maksud semangat? Yap. Kamu Edwin kan? Hah? Maksudnya? Hehe, enggak. Aku cuma mastiin aja, biar enggak ada orang asing masuk rumah. Aduh, enggak jelas bedah. Aku kan tetanggamu. Wah, itu udah ingat. Yeay, 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 yeay. Kalau tetanggaan kan udah kalian kasih tahu. Yeay. Yeah. Oh iya juga ya. Wih, keren. Tapi kok aku lihat-lihat rumah kalian mirip-mirip ya? Rumahku doang yang beda. Oh, itu karena kamunya yang gak mau samaan. Kita semua udah sepakat nyamain model rumah. Kamu aja yang gak mau. Oh gitu toh. Untunglah aku gak mau. Rumah kok kapelan. Kut, ini kok fotonya hitam doang. Oh, itu foto pas kita lagi di dalam tenda kemah. Hah? Beneran? Iya. Oke, aku akan ceritakan kejadian itu. Ekut, hadir. Edam, yo. Eria, hadir Gan. Erah,
aku di sampingmu goblok. Oh hehe. Jadi siapa nih yang dikasih tugas bawa senter? Bukan saya. Bukan saya. Saya bawa makanan. Berat goblok. Kayaknya saya deh. Oh, kamu bawa kan? Enggak. What? Si kampret ngomong apa? Kenapa enggak bawa, Kut? Berat banget tasku. Jadi senternya aku tinggal. Hehe. Aduh. Wah, pintar banget si tolol. Jadi gimana, Win? Kamu pasti ingat sesuatu kan? Masa sudah keliling-keliling gitu gak ingat apa-apa? Jujur sih aku gak ingat apa-apa. Hah? Jadi yang kita lakukan tadi sia-sia? Rah, gak usah marah lah. Aku memang gak bisa ingat apa-apa. Tapi aku bisa menyimpulkan bahwa ini bukan mimpi, dan aku harus memulainya dari awal. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton videonya, saya ada pengumuman nih. Bagi kalian yang ingin mensupport saya untuk terus berkarya dengan cara donasi, kalian bisa melakukannya melalui link Saweria di deskripsi ya. Terima kasih. Kalau memang ini adalah kehidupan asliku, aku harus menjalaninya dengan baik. Tapi aku harus mastiin dulu, ini bukan mimpi. Aduh sakit. Help! Itu Ria kenapa? Ada apa Ria? Sekopku hilang. Ada, kirain apaan? Udah, gak usah nangis. Aku bantuin deh nyarinya. Hah? Beneran Win? Hore. Di mana terakhir kali kamu lihat sekopmu? Di sini, di rumahku. Aku gantung di sini. Lah, tapi kok nggak ada di situ? Kalau ada mah, aku nggak nyariin tomat. Hehe, maaf Gan. Ya udah, ayo kita pergi cari skopmu. Hayu. Pertama, ayo kita pergi ke rumah Erah. Let's go. Ada, bosan banget nih. Gak ada kegiatan di rumah. Aha, bagaimana kalau aku pergi main bareng para kampret itu? Ah, kampret! Ada, kenapa aku bilang kalian itu kampret? Lewat mana sih kalian datang? Itu tidak penting, sangat tidak penting. Aku punya satu pertanyaan. Apakah Anda tahu di mana sekop area? Nggak tahu. Bohong! Santai tolol, aku beneran gak tahu. Lagian, untuk apa juga aku ambil sekopmu? Oke, baiklah. Edwin, ayo kita cari di tempat lain. Oke. Mungkin aku bisa manfaatin situasi ini. Hei! Hah? Aku tahu di mana sekopmu. Beneran, Rah? Iya, beneran. Aku mencium bau tipu-tipu. Tapi sebelum aku kasih tahu, kita main dulu ya. Aku ada permainan nih. Oke deh. Sepertinya aku makin curiga. Oke, jadi gini my friend. Nama permainannya itu adalah kedip mata. Uhuy. Hah? Permainan apa itu? Jadi gini Win, permainannya itu kita saling tatap-tatapan. Barang siapa yang berkedip duluan, dialah yang kalah. Oh gitu toh. Terus itu uhuy maksudnya apa? Jadi gini, orang kalau mau main itu selalu bilang uhuy. Mana ada orang bilang kayak gitu? Gak ada, gak ada. Oh gak ada ya. Jadi siapa nih yang duluan main? Aku aja ya. Oke, hantam mereka. Eh Gombang, ini bukan turnamen silat, mata doang yang main. Hehe, ya udah Gi, main.
Permainan kedip mata, uhuy. Era versus area, mulai. Pemenang permainan kedip mata, uhuy, adalah Eria. Yahoo! Ah, gada. Tangan kosong lo berani. Aku harus menang di permainan ini. Aku sudah berjuang keras untuk hari ini. Woi, Era. Permainan kedip mata. Uhuy, Era yang sudah kalah tadi versus Eria, mulai. Gak boleh kalah. Oh shit, mataku udah kuat. Pemenang kedip mata, uhuy, masih dimenangkan oleh Eria. Oke, sekarang giliranku bermain. Ah, dah lah, males aku. Yeay, ya udah deh. Oke lah, karena kita tadi sudah main, sekarang kasih tahu ya, skopku di mana? Sebenarnya aku nggak tahu. Hehe. Hah? Tadi aku cuma pengen main doang. Nah kan, apa aku bilang? Tipu-tipu lah tuh. Kok kalian ngagetin sih? Bikin takut aja. Saya tidak peduli. Kami ada satu pertanyaan untukmu, Ekut. Apa itu, Edwin? Lah, kok kamu pakai kacamata juga? Lepasin. Hehe, maaf Gan. Apakah kamu melihat skop milik Eria? Oh, itu. Gak lihat. Bruh. Tapi aku punya satu cara untuk menemukan skopmu. Wah, cara apa itu, Kut? Caranya nggak bisa kita lakuin di sini. Ayo ikut aku. Tunggu, Kut. Sebelum kita ke sana, aku mau pergi nanya ke Edam dulu. Mungkin dia tahu skop Eria di mana. Gak usah, Edam lagi pergi keluar. Dia lagi pergi cari barang untuk eksperimennya. Oh gitu toh. Ya udah, sekuilah kita pergi. Go! Ini tempatnya, Kut. Yap. Benar sekali. Terus, cara nemu skop Eria gimana? Caranya tuh gini. Kalian ambil batu, terus lempar ke tengah laut. Siapa yang lemparannya paling jauh, maka 7529 keinginannya akan dikabulkan. Wow, gak kebanyakan tuh. Ralat kan? Satu doang yang dikabulin. Nah, ngotak dong.
Jadi siapa nih yang lempar duluan? Gimana kalau aku yang duluan? Oke, gas! Wah, jauh juga. Oke, sekarang giliran Eria yang lempar. Duluan aja, Kut. Aku pengen salto dulu. Maksudnya? Enggak. Kamu duluan aja. Oh, oke deh. Anjay mabar. Wah, boleh juga lemparanmu, Kut. Hehe, yoi. Oke, sekarang giliran kamu, Eria. Oke. Yes, gimana? Jauh kan? I give up, that's it. Oke, karena Eria yang lemparnya paling jauh, maka satu permintaan Eria akan dikabulkan. Yai! Tapi gimana caranya, Kut? Ya, minta aja. Kok ada yang janggal? Oke, aku minta skopku bisa kembali lagi. Mana skopku, Kut? Nggak tahu. Lah, katanya permintaanku bakal dikabulin. Iya ya. Kok nggak bisa? Wadaw. Siapa sih yang kasih tahu kamu cara ini? Yang kasih tahu itu... Eria. Lah, kok aku? Kamu lupa ya. Beberapa hari yang lalu... Halo, Kut. Oh, Eria tuh. Ada apa, Gan? Enggak, aku cuma pengen jalan-jalan doang. Oh, gitu tuh. Eh, kamu mau main gak? Aku ada permainan seru nih. Boleh, tapi nanti dulu ya. Aku lagi mancing. Iya. Gimana ya, supaya dia mau main? Aha, permainan ini bisa kabulin satu permintaanmu loh. Oke, gas. Oh iya, aku baru ingat. Waktu itu, aku cuma bercanda, Kut. Hehe. Yeah. Ya udah, berarti bukan salahku kan? Iya, bukan salahmu. Maaf ya. Hihi. Udah, Eria, jangan nangis mulu. Kita pasti bakal nemuin skopmu kok. Woi Golbok, bisa gila aku ini dengar kau nangis terus. Nih, aku bikinin nih. 1, 2, 3. No, ada 3 no. Beda, itu beda. Sama aja gombang, mana ada bedanya? Beda. Udah. Ada apa ini? Oh, Edam. Udah pulang kamu, Dam. Ini nih, si Eria nangis terus. Skopnya hilang. Maksudmu ini? Hah? Skopku! Kok skopnya ada sama kamu, Dam? Beberapa hari yang lalu, waktu aku dan Eria pergi ngambil kayu, dia nitipin skopnya ke aku. Oh, jadi gitu. Eria, kenapa kamu gak bilang sih? Lah, kami belum kasih tahu kamu ya? Si Eria ini pelupa. Yeay, pantas saja. Hehe, maaf ya, Win. Iya, gak apa-apa. Yang penting skopmu sudah kembali. Thank you.
Oke teman-teman, gimana? Animasi Personal Edge episode 2-nya bagus kan? Lanjut gak nih? Lanjut dong. Hehe. Sebelum videonya selesai, kita lihat dulu nih fan art dari para angin yang keren, mantap, dan lucu, anjay. Bagi kalian yang mau kirim-kirim fan art, bisa tag saya di Instagram DWINZ Duins. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.